Halo guys, saya lagi masang backdrop ini di kecamatan ya, untuk aula kecamatan. Jadi backdrop seperti ini ya. Ini karena ada balok di tengah itu ya, jadi kita buat depan balok aja, depan kolom bangunan ya. Tuh, jadi mudah seperti ini bawahnya. Dan ini tengahnya ada stainlessnya, ini belum diklotok ya, masih ini yang sudah dilepas pembalutnya seperti ini, nanti ya ada berkaca seperti ini. Dan di samping-samping ada kisi-kisi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanan 8, kiri 8 ya. Ini udah 95% ya, tinggal dikit lagi pojokan itu, terus kita bersih-bersih. Yang belum kita tusir-tusir, dicat. Terus ini bekas-bekas lem-lem kita bersihin dulu. Setelah bersih, udah kelar. Ini pemasangan 2 hari ya. Pemasangannya ini 2 hari nih. Ini karena finish ya, terpaksa pulang malam. Ini udah sore ya, udah maghrib, jadi istirahat sebentar karena yang masang cuma berdua ya, jadi 2 hari kelar ya. Ada perubahan sedikit karena ada perubahan sedikit-sedikit, jadi yang bikin lama itu perubahan. Kalau seandainya tidak ada perubahan ya mungkin udah kelar nih, tidak usah lembur, tidak usah malam nih, karena ada perubahan ya. Terus di atas itu ada tempat layar monitor ya, sepanjang atas kiri kanan. Itu kita baut kiri kanan, terus atasnya kita buat ke itu ya, plafon ya. Nyari tulang-tulang plafon kita skrup ke sana. Ini lebar tengahnya ya, kita sesuaikan dengan ruangannya ya. Di samping sesuaikan dengan ruangan juga nanti sesuaikan dengan burner ya. Tadi mintanya panjang ya, burner kalau ada template burner biar cukup. Dan nanti layar monitor ada di sebelah ini ya, sebelah kirinya sini. Terus nanti situ ada layar itu, layar monitor biasanya, terus ini ada burner, terus buat tulisan ya. Itulah pemasangan yang untuk hari ini dari sama kemarin. Tuh, ruangan seperti ini belum kita nyalakan lampunya ya, kita nyalakan lampunya coba. Seperti ini kelihatan. Oke, itu yang saya kerjakan. Untuk spesifikasi ukurannya adalah lebar ruangan itu sekitar 10 meter ya, 10 meter. Terus tengahnya itu 4 meter.
yang tengah-tengah itu, yang tinggi 160 ya tingginya, lebar 4 meter. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.